الصلاح والأولياء، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى جميع مشايخنا مشايخهم وأساتذتنا وأساتذتهم، خصوصا إلى شيخنا الكريم محمد سلام المشهري وأصولهم وفروعهم، وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعلى نيتنا ونيتكم وحاجاتنا وحاجاتكم، وعلى ما نوى سلفنا الصالحون في مثل هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Monggo diterusaken kajian tentang masih sholat witir nggih. Kang Yanto monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau autaro mongkolamono witir sapa wong biaksar lawan we akeh. We akeh ming salasin sangking telung rokaat. Fayusan nu mongkotin sunatakan lahu ketuwe wong. Zalika opo mongkono-mongkono. Sabbi wa fissa niyati al-kafiruna il-akhir. Fissa sati ing dalem rokaat kangga perlu al-akhir kang akhir. Dalem telung rokaat. Fissa sati ing dalem telung rokaat. Al akhirati kang akhir. Infasola lamono misa sapa wong amma saking rakaat qoblaha ing dalem sadurunge salasatil akhirah. Wa illalan ora fasola fala mongko ora yaqra. Kama afta kaya oleh fatwa bi kelawan ma al bul fala mongko ora mama. Fala mongko ora sunnah maca. Nggih, terus. Kama afta kaya oleh fatwa bi kelawan ma. Kama kaya perkara afta kang. Kama kaya perkara afta kang oleh fatwa bi kelawan ma. Al Bulqini sapa Imam Bulqini. Waliman lan kedue wong. Autaro kang salat witir sapa man. Di aksara kelawan we akeh min salasatin saking telung rakaat. Min salasin saking kelong rokaat. Jin senatakan opo tiro atul ikhlasi opo moco surat al ikhlas. Fi ulayaihi ing dalem kawitan lorone man. Fasola podo ugo misa sopo man. Yinto sunnah ngucap sopo man badal witri ing dalem sause sholat witir. Sekian. Ulayaihi kemang hae balik neng di. Fi ulayaihi man. Rokaat awal lorone witir mesti ini ngono kan. Fi ulayaihi ing dalem kawitan lorone salat witir. Fasola awasola. Fasola mongko podo ugo misah sopo. Fasola podo ugo. Fasola podo ugo misah sopoman. Awasola utawa podo ugo nyambung sopoman. Terus nih. Wa ayyakula lan yinto sunnah ngucap sopoman badal witri ing dalem sause sholat witir salasan kelawan telung andalan. Ngucape mau subhanal malikil kudus rupane subhanal malikil kudus. Wayar fa'alan yento sunnah banteraken sopo man sautahu ing suarane man bisalisati ing dalem ambal kang kaping telu. Sumaya kuli nuli ngucap sopo man Allahumma ing Allahumma Allahumma duh pangeran ingsun. Allahumma duh Allah. Duh Allah. Allahumma du Allah. Ini saat temani ingsun.
A'udhu iku nyuwun pangreksa ingsun biridho ka kelawan ridhone panjenengan. Min sakhotika saking bendune panjenengan. Wa bi mu'afatika lan kelawan kau keselamatan panjenengan min ukubatika saking siksone panjenengan. Wa bika lan kelawan panjenengan mingka saking panjenengan. La usi ora bisa ngitung sapa ingsun sanaan ing pangalem alaika ing atas panjenengan. Anta ya panjenengan kama asnaita kaya oleh muji panjenengan ala nafsika ing atas panjenengan. Terus akhirin. Wa waktul witri utawi waktune salat witir. Kat tarawihi hale madani salat tarawih. Baina salatil isya'i ing dalem antarané salat isya. Iku ya. Baina salatil isya'i iku tetep ing dalem antarané salat isya. Walau ba'dal maghribi senajan ing dalem sawise salat maghrib. Fi jami' taqdimi ing dalem jamak taqdim. Watul ikhrilan menjelang fajar. Walau koro jala menemetu al waktu apa waktu lam yajus mongko ora menang kodo uha apa ngodoni sholat witir mau. Koblal isai in dalam sak turuni isya karawatibi koyo sholat rawatib al-bakdiyati kang pungso bakdiya. Hilafan halinulayani lima maring kaul rojahahu kang menjahakan hu'ing ma ba'duhum sopo sebagian ulama. Walau benalamono jelas butlanu isya'ihi opo batale isya'i wong ba'da fi'lil witri inggilam sa'usi ngelakoni sholat witir awit tarawih utawa sholat tarawih wako amongkotumi bo opo sholat witir naflan hale sholat sunnah mutlakon kang belak. Maka jikalau ada seseorang melakukan sholat witir yang lebih dari tiga, maka disunahkan baginya membaca surat rokaat pertama sabihis, rokaat kedua surat al-kafirun, dan rokaat yang ketiga surat al-ikhlas dan surat al-mu'awwidhatain. Pada rokaat terakhir, kalau saja dipisah pada rokaat sebelumnya. Dari rokaat sebelumnya. Dan apabila tidak dipisah, maka tidak disunahkan membaca surat tersebut. Seperti halnya yang difatwakan oleh Imam Al-Bukhari. Dan bagi orang yang melakukan sholat witir yang lebih dari tiga, maka disunahkan membaca surat Al-Ikhlas pada kedua rokaat yang pertama. Baik itu dipisah atau disambung. Dan disunahkan lagi mengucapkan Subhanal Malikil Kudus setelah sholat witir dengan tiga kali. Dan disunahkan lagi mengeraskan suaranya di bilangan yang ketiga, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzu bi ridhoka min syahwatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la usisan an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta ridhomu dari sesungguhnya saya meminta perlindunganmu dari dengan ridhomu dari kemurkaanmu dan meminta keselamatanmu dari siksamu dengan keselamatanmu dari siksamu dan dengan pertolonganmu dari murkamu. Saya tidak bisa menghitung pujian terhadapmu sama halnya engkau memuji pada dirimu sendiri. Seperti engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Dan waktu sholat witir itu sama halnya sholat taraweh. Ini diantara sholat isya.
Walaupun sholat witir tersebut dilakukan setelah sholat maghrib pada waktu sholat jamak takdim dan munculnya fajar. Jikalau waktu tersebut keluar, maka tidak diperkenankan mengqadai sholat witir tersebut sebelum sholat isya. Seperti kasus sholat rawatib ba'diyah. Beda dengan pendapat kalau saja sudah jelas kebatalan sholat isya yang dikerjakan setelah sholat witir atau sholat taraweh, maka sholat witir tersebut menjadi sholat sunnah secara mutlak. Iya. Terus ngeten keterangan kalau wingi untuk orang yang melakukan sholat witir 3 rakaat, maka setelah fatihah dari rakaat pertama dipun sunaken mau surat subhisma rabbikal a'la. Terus rakaat kedua surat al-kafirun nggih setelah fatihah. Terus yang ketiga menika setelah fatihah mau 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas menika nggih sampun kelampah nggih teng kene daerah kita biasanya nek tarawih nggih. Imam-imam pun maca surat sing terutama sing terakhir nggih, nek sing kedua niku biasanya macam-macam. Kadang-kadang nek sabihis iku ya jarine rondo kedawan. Wis bar salat 20 rakaat sing tambah sabihis. Tapi sebenarnya kesunahannya seperti itu. Jadi ketika 3 yang terakhir atau memang dia melakukan sholat witir 3 rakaat ya niku. Setelah Al-Fatihah di rakaat pertama Al-Sabihis, kedua Al-Kafirun, terus rakaat ketiga setelah Fatihah baca 3 surat tersebut. Kemudian di sini diterangkan bahwa kalau dia witir itu lebih dari 3 rakaat nih. Falau autaro bi aksaro min salasin. Kalau memang dia sholat witir itu 5 rakaat yang dibaca apa? Ini tetap 3 tadi berlaku, okay. Kalau memang dua-duanya yang dua pertama kan umpama 5, okay. Sing dua itu dipisah membaca seperti yang telah diterangkan di atas, artinya tidak disunahkan untuk membaca sabihis, kemudian al-kafirun dan muawwidzatain. Tapi itu mereka dipun ngendikaken terus mau senopo waliman autaro bi aktsara min salatin qiraatul ikhlas fi ulayahi. Jadi diratani pokoknya bar Fatihah surat ikhlas kabeh sampai nanti tinggal 1 rakaat. Nah, tinggal 1 rakaat, mangke hukume nggih. Setahu saya sami kali wau, berarti sing sa rakaat tetap baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuman karena dia mungkin mawon kersane mboten terlalu payah nggih. Jadi Al-Ikhlas ini kan surat sing memang luar biasa. Niku sing diken mengulang-ulang. Ya, tapi itu mriki niki wonten sedikit ta'arud ya atau perlawanan kan ngeten. Kalau ada orang sholat witir di atas 3 rakaat, umpama 5 nggih. Berarti kan sing pertama karo sing kedua kuwabeh iku kan digonggon atau disunahkan baca surat ikhlas, baik dipisah atau disambung. Padahal keterangan dek mau, nek dipisah teko sak durunge kan tetep sunnah baca 3 surat tadi. Gitu, wonten sedikit ta'arud atau keterangan sing memang rontok beda karo sing awal. Sing awal kan nek infas sholat amma qoblaha, jadi pamane 5 nggih.
piambae nglakoni loro, berarti kan isih telu. Ketika loro salam, berarti kan wis fasol kan, wis pisah dengan tiga rakaat terakhir. Nah, di sini dikatakan kalau dia witir lebih dari tiga, umpama lima, kemudian dipisah dari qobla, berarti sebelum tiga, tetap disunahkan untuk membaca surat yang diterangkan tadi. Ya, teng wingking wonten keterangan mbuh dipisah mbuh ora kuwi tetep sunah maca surat ikhlas. Maca surat ikhlas. Maka jenengan tingali teng jene i'anah niki memang keterangan musonef menika wonten sedikit ta'arud atau berlawanan, tapi tembriku dipun jelasaken bilih memang sebetulnya tembriki wonten keterangan menawi piyambake niki tiyang sing apal Al-Qur'an tengene witir menika dikengken ngulang-ulang bacaan yang dihafal. Apalagi kayak surat Sajdah, Yasin, Tuhon, Waqiah. Lah nek mboten, nah niki keterangane wa illa karoro minal ikhlas mata yasar. Nek mboten apal dikengken mulan baleni surat ikhlas semampunya boleh 10, 5 atau lebih tergantung semangati piyambake menika. Wa amma salas al akhirah fala yaqra'u fiha ila ma warada wa wasabi isma rabbikal ala wal ikhlas wal muawwidhatain. Jadi memang temriki ada sedikit ta'arud tapi mboten masalah nggih. Boleh panjenengan menawi salat witir 5 rakaat, kalau nanti dipisah yang 2 berarti masih 3, tetap maca sabihis al-kafirun al-ikhlas al-muawwidhatain yang 3. Atau nek kira-kira rondo kesuwen ya rakaat terakhir mawon. Sing liyane bar Fatihah maca surat ikhlas. Pemora maca surat ikhlas piye, Pak? Ya ora apa-apa ya tetep dadi salate. Nah, ini kan kita itu kan kalau bisa kan jadi wong high class, jadi kelas yang tinggi kan, selera tinggi. Nah, terutama masalah ibadah, aku kudu aja mau syukur pokoknya tak lakoni. Tapi kalau bisa itu bukannya dilakukan tapi disempurnakan. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah oleh Allah bukannya dilakukan tapi disempurnakan. Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atam mohun, disempurnakan ya. Sebaik-baiknya termasuk doa dari Rasulullah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ibadahnya yang bagus, yang baik. Kemudian setelah witir ini berdoa 3 kali subhanal malikil kudus, maha suci zat yang maha raja dan maha suci. Ini kipun kelampah biasanya ditambahi subhanallah malikul kudus. Kenapa? Subung kudus robuna warobul malaikati waruh. 3 kali, nanti yang ketiga diangkat suaranya. Kalau kita kadang-kadang gak nunggu yang ketiga. Teko kawitan wis apa? Bar terawih biasanya ini. Kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika bi ridhoka min sakhatika. Niki sakhatika niki kenging wajah kalih nggih. Kena sampean waca sukhtika atau sakhatika. Bisa dua wajah. Nah, biasanya nek kanggo sukhtun niku terkenal dawuh ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Biasanya nek kono ora patek terkenal wa sakhatullah ya sukhatullah. Tapi ini doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini boleh sukhatika atau sakhatika. Wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka. Ini keterangan tentang masalah munggahipun doa Rasulullah. Ini kan ketinggalan saking kanjeng Nabi ini, kuwatir saking kanjeng Nabi.
Jadi asale minta perlindungan dengan keselamatan Allah dari siksa Allah, buri-buri wabika mingka. Jadi dipersingkat nih, wabika mingka. Ini keterangan lebih dalam tentang doa menika diterangi Imam Ghazali. La usi sanan alika anta kama sanaita ala nafsik. Sebesar apapun pujian kita, tetap tidak bisa membandingi pujian Allah kepada zat-Nya sendiri. Kemudian waktu sholat witir menika kados sholat tarawih nggih menika antaranipun sholat isya kalian sholat subuh. Niki takyite utawi keteranganipun pokoknya bar sholat isya. Mboten bar waktu isya lagi, tapi bar sholat isya. Jadi pamane wonten tiang niku jamak takdim. Maghrib baru isya kan dikumpulno. Ya mbak sholat maghrib langsung isya. Walaupun belum waktu isya belum masuk, ya mbak tetap sampun sunnah sholat witir. Mergo hubungannya pun kali sholat isya, mboten karo waktu isya. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau waktunya sudah habis, sampai sholat witir dadak sampai subuh rung lakoni, maka tidak boleh dikodok sebelum waktu isya tiba. Atau sebelum sholat isya yang dilakukan. Kata sholat rawatib ba'diyah. Khilafan lima rojahau ba'duhum. Tiba mana ngeten kan? Ana wong niku kados ngeten iki ape salat witir keturun sampai sesuk subuh. Iki piye, Pak? Lah nek kodok witire iku ngenteni esuk. Dadi sesuk bar isya piambake oleh kodok witir. Ora witir ping pindho, nek witir sing sitok kodok sing hari sebelumnya. Tapi kodoknya harus di waktu setelah isya. Nanti mboten angsal dilakoni pamane duhur sholat witir gak boleh setelah isya. Seperti itu nggih. Koyok sholat ba'diyah. Nek sholat qobliyah pamane sama lakoni nggone ba'diyah itu kan boleh. Tapi nek ba'diyah dhuhur kok mbok lakoni ning qobliyah dhuhur ora oleh. Tapi nek awak dhewe pamane urung qobliyah dhuhur wis melok jamaah iku qobliyah dhuhur engko iso dilakoni ning gone ba'diyah dhuhur. Kemudian kalau ada orang sholat isya sampun selesai, kemudian dia melakukan sholat witir, sarang ngoten dadak piyambake niki isya niku ternyata batal. Batal contohnya ini, bareng wis bar sholat witir, dadak delok sarungi ono najise. Nah, berarti kan batal kan sholatnya, karena ada najisnya. Lah witire mau terus jadi apa, Pak? Nah, di sini jadi naflan mutlak. Ya, sholat sunat mutlak. Kemudian jadi witir. Mergo isya'e dereng selesai secara sempurna. Mergo setelah melakukan dadak isya'e menika ternyata mboten dados, mergo ada hal yang menjadikan sholatnya tidak jadi kados wontenipun najis kala wau. Mohon muka kan, Rofi. Bismillahirrahmanirrahim. Faraun ayah ada faraun utawi iki iku cabang masalah. Yusanu dan sunahake liman kedui wong wastako kanggo mandel sopoman. Oleh kumandel biak dotihi kelawan tangi neman. Oleh tangi koblal fajri eng dalam sak durungi fajar. Oleh tangi mau binafsihi kelawan awak dini neman. Awirihi utawa kelawan liyane neman. Disunahno ayu akhiro yen to ngakhirno sapa man alwitro ing witir kullahu ya sekabiane witir la tarwiha ora tarawih
Ora yen salat tarawih. La tarawih. La tarawih orang akhirno salat tarawih. Oleh akhirno an awalil laili saking awale wengi. Wa in fatar senajan pot apa al jamaatu apa jamaah fihi ing dalem witir. Bita akhiri sebab ngakhirno witir fi Ramadhana ing dalam ulan Ramadhan. Li khobari syaikhani karono khobar atau hadis saking Imam Bukhari Muslim. Ija'alu akhira sholatikum. Ija'alu podon dan dikno sopo sirokabeh. Akhira sholatikum ing akhire sholat sirokabeh. Oleh dadikno bilaili ing kelawan bengi. Ing dalam bengi. Witron ing sholat witir. Watakhiruhu dan disunahno ngakhirno witir. An sholatil layli ngarekno sangking sholat bengi. Alwaqiati kang tumibo fihi ing dalam lail. Waliman lam layatiko. Layatiku. Waliman. Waliman lam yatik. Waliman lan kedui wong. Lam yatik kang ora kumandel. Sopoman biha kelawan yakdotihi. Ayu ajila. Apa yento nyepetno sopoman atau ngagi-ngagino sopoman kobla kobhu eng witir kobla naumi eng dalam sadurunge turu wala yunda bulan ora den sunahake apa i'adatuhu apa mbaleni witir thumma ing fa'ala moko kari-kari lampun agawe sopoman al witro eng witir lakoni ngene mawon. Suma ing fa'ala mongko lamun nglakoni sapa man alwitra ing witir ba'dan naumi ing dalem sakwise turu hasola mongko hasil lahu kutuwe man bihi kelawan witir ba'dan naum apa sunatut tahajudi apa salat sunah tahajud aidon halemane wa illa la lamun ora ba'dan naum wa ila lamun ora ba'dan naum kana mongko ana apa witir kana mongko ana apa salat witir iku kana mongko ana apa salat witir witron iku witir la tahajudan ora kok salat tahajud ben cabangan masalah disunahkan bagi orang yang percaya akan pada dirinya bahwa akan bisa bangun sebelum fajar. Bangun tersebut percaya itu piye maksudnya? Percaya pada dirinya itu piye maksudnya? Bisa memastikan. Ya. Disunahkan bagi orang yang bisa memastikan bangunnya sebelum fajar. Bangun tersebut dengan dirinya sendiri atau sebab sesuatu yang lain. Orang lain. Atau orang lain. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat witir semuanya. Tidak disunahkan untuk mengakhirkan tarawih. Disunahkan tersebut dari awal. Disunahkan akhir tersebut dari awal malam. Walaupun tidak mengikuti jamaah dalam keadaan jamaah atau kehilangan jamaah sebab mengakhirkan sholat witir pada bulan Ramadan karena hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu ija'alu akhira sholatikum bilaili witron jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari dengan sholat witir.
dan disunahkan sholat witir, dan disunahkan mengakhirkan sholat witir dari sholat-sholat malam yang lain. Dan bagi orang yang tidak bisa memastikan bahwa dia bisa bangun sebelum fajar, untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Dan tidak disunahkan untuk i'adah atau mengulangi sholat witir ketika bangun. Kemudian jika seseorang jika dia melakukan sholat witir setelah tidur, maka sholat witir tersebut akan menjadi sholat sunnah tahajud juga. Dan jika tidak, dilakukan setelah tidur, maka sholat witir tersebut menjadi sholat witir, bukan sholat tahajud. Nggih. Yusanu liman wasaqo biyaqadati qoblal fajri binafsi awirhi ayu akhirul witro kullah. Terus menaik wadhan tiang meniko, dia punya kebiasaan kalau malam itu pasti bangun. Nah, meniko witire disunahkan untuk dikerjakan paling akhir. Atau pokoknya tidak di awal malam. Tidak di awal malam. Tidak seperti taraweh. Nah, kalau taraweh, walaupun dia ini punya semacam kebiasaan, aku biasanya jam siji bengi ku ya tangi. Ki tarawehku ki tak dokok ning mburi apa ning ngarep. Nah, itu kalau taraweh tetap disuruh di awal. Beda dengan witir ya. Kalau witir, kalau dia ini punya semacam kebiasaan atau bisa memastikan nanti bangun, itu disunahkan untuk dilakukan di akhir dari semua sholat malam. Walaupun mungkin piyambake niki mboten nderek jamaah sholat witir teng Ramadan. Sine Ramadan kan? Nah, tapi iki nek wong awam mbok kei fatwa iki ya bar terawih terus pelencing-pelencing. Bareng ngono bengi-bengi malah ora witir sisan. Tapi beda ya kalau orang awam ini ya sebaiknya witirnya tetap dilakukan di awal. Mergo memang yo yo ora iso mastekno engko bengi iso tangi apa ora. Tapi bagi orang-orang yang memang dia punya kebiasaan kalau malam itu bangun, walaupun piyambake mboten nderek jamaah witir, tetap saeni pun menika dilakukan di malam, di akhir malam ketika dia memang bisa memastikan dirinya bisa bangun. Dawuh Kanjeng Nabi, ija'alu akhiru sholatikum bilail witron. Jadikan akhir sholat malammu adalah sholat witir. Atau jadikan witir sebagai akhir sholat malammu. Wa ta'khiru anis sholat al-waqi'ah fihi. Ini sami wau nggih. Dijadikan di akhir pokoknya. Tapi nek kangge tiang-tiang sing memang mboten gadah kebiasaan kalau malam bangun. Nah itu ya sebaiknya witirnya itu didahulukan sebelum tidur. Mau bar isak piyambake witir Pak terus turu. Bareng turu jam siji bengi tangi. Dan iki witir malih napa mboten nek bar tahajud? Mboten layun dawu ya ada duhu. Ya tidak boleh memang sholat witir dua kali dalam satu malam. Kecuali kasus tadi nggih. Kondok mau dong. Iku kan hasilnya harus diingi lah kayak dikondok. Ini saya kira tidak termasuk ini, tidak termasuk. Iku sholat witir kok suwangi kok pengen pindah piye? Berarti yang pertama tadi kan yang kondok. Kalau ini dia setelah isya sudah witir terus turu, bareng turu tangi. Ini bagaimana Pak? Nah, ora usah dibaleni witire. Walaupun dia sholat tahajud lagi. Atau sholat sunnah lagi. Kemudian kalau dia melakukan witir setelah tidur, berarti dia dapat dua poin.
Yang pertama jadi witir, yang kedua jadi tahajud. Tahajud itu pokoknya sholat sunnah setelah tidur di malam hari itu otomatis menjadi tahajud. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sayangnya tahajud ya abote ra kaprah. Apalagi nek nganten nanyar iki malah gampang tangi mending. Jadi memang sesuatu yang hadiahnya besar itu memang rekosone yo yo abot ya, ya besar juga nanti. Asbab cerita terutama sholat malam ini, sholat malam. Masyaallah. Ya. Memang ora anger wong lho kan dikai kekuatan iso sholat malam niku gak anger wong. Jadi ya memang wong-wong istimewa iso madhep Gusti Allah dalam keadaan orang-orang pada tidur itu kan. Berarti orang anger wong. Di antaranya Imam Ghazali sangertos kula niku ndhawuhaken termasuk penolong sholat malam itu ada tiga. Yang pertama, kalau bekerja di siang hari jangan terlalu penuh. Buar subuh, mergawe sampai maghrib, insya Allah bengi karek turune. Jadi ya, rondo ono istirahat. Maka termasuk sunnah untuk melakukan tidur siang hari. Tidur siang sebelum duhur itu koilulah. Nek gak iso ngelakoni saat durungin duhur, ba'du duhur. Itu ibarat puasa, itu sahure. Tidak ada orang sawan turu, bengi rata hajud itu. Kaya orang sahur raposo. Jadi awan ya turu, bengi ya gak tangi. Tangi-tangi nguyoh turunnya. Loh gimana kita sahur kan, kok raposo. Ya, sama dengan orang siang sudah tidur, bengi yo turun neh iku padha karo sahur yo mangan awan mangan neh. Nah kalau kita itu masih berat ya, tangis delok kan maca selawat. Maca selawat ping 10 terus turun neh. Piye Pak ora kuat ngadeg kok. Asline ora kok awake ora kuat. Atine sing ora kuat. Nah jadi apa kiat sholat malam diantaranya adalah jangan terlalu penuh pekerjaan di siang hari. Kemudian tadi yang kedua tidur ya, tidur di siang hari. Tapi jangan terlalu lama gitu, turu awan telung jam jadi digawe modal tahajud. Kemudian yang ketiga itu kata beliau adalah istighfar di akhirin nahar. Jadi istighfar di akhir siang artinya di sore hari ya di sore hari. Dadi sing ndadekno wong ora iso tahajud iku mergo apa kebanjang dosa-dosanya. Yang memperberat bangun itu karena dosanya itu. Nah itu bisa diminimalkan dengan istighfar. Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat, astaghfirullah atau baca sayyidul istighfar itu. Insya Allah nanti kalau umpama siang hari itu kita istighfari semua, nah malam itu diberi keringanan untuk sholat. Nek mboten saged, niku maos dua ayat dari surat Al-Baqarah. Nih. Jadi orang yang membaca di malam hari dua surat, dua ayat dari surat Al-Baqarah, kafatahu maka, dua ayat ini sudah mencukupinya. Nah, itu ada yang mencukupi apa ini? Nah, itu banyak ulama ndawuhaken mencukupi dari sholat malam. Tapi kalau dia malam sholat lagi ya malah apik. Ora kok terus bar maca rong ayat akhir surat Baqarah. Dari amanar rasul ila akhirih sampai fansurna adal qaumil kafirin. Kula nek ngene iki ya eling nek wayah HP turu ya lali. Memang umur ya sing abet istiqomah.
Dino rong dino ngono ya gampang. Monggo. Ustaz Talmi sakit, Mas. Kila Al-Aula Ayutiro Qobla Ayana Mamutlaqan Bismillahirrahmanirrahim Wakila lantin tawhaki Al-Aula utawilwaih utama Utawi kang paling utama Ayutiro iku yentawi tir sepaman Qobla Ayana ma'ing dalam sak turungi turu sepaman Mutlaqan secara mutlak Tumma yakuma moko keri-keri jumeneng sepaman wa tahajjud lan tahajjud sepaman Dikauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu karena pengantikannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli Amara was merintah ni ing ingsun Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an autara ing yen to witir tan utira ing yen to witir sapa ingsun qabla an anama ing dalem sak durunge turu sapa ingsun Rawahu Syaikhani Rawahu ing hadis Asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari dan Muslim Waqad kana lan teman-teman ono sapa Abu Bakar radhiyallahu an Yutiru Abu Bakrin radhiyallahu an Yutiru kuwitir sapa Abu Bakar Qabla an yanama ing dalam sak derenge sare sapa Abu Bakar Tumma yakuma maka keri-keri jumeneng sapa Abu Bakar Wa tahajjata lan tahajjud sapa Abu Bakar Wa Umar radhiyallahu an Lan Sayyidina Umar radhiyallahu an Yanamu iku turu sapa Sayyidina Umar Qabla ayu tiro Yang dalam saat durungnya witir sapa Yenta Yang dalam saat durungnya yenta witir sapa Sayyidina Umar Wa yakuma lan jumeneng sapa Sayyidina Umar wa tahajjata lan tahajjud sapa Sayyidina Umar wa yutira lan witir sapa Sayyidina Umar Fatara fa'a maka padha-padha ngangkat padha-padha matur sapa Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala maka ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza utawi ikilah Abu Bakar. Akhadzaikum ngalap sapa Abu Bakar bil hasbi kelawan yakin. Yakni ngersakno sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ing bil hasmi. Nggih. Kelawan ae. Bil ikhtiyat ya, sing kelawan hati-hati. Bil hasmi kelawan hati-hati. Ai ikhtiyat. Yakni ngersana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ing Abu Bakar. Wa hadza lan utawi kilah Umar akhadha iku ngalap sapa Sayyidina Umar bil quwati kelawan kuat. Yakni ngersana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar ing Sayyidina Umar. Wa qad rawalan teman-teman wis ngriwayatno sapa Wa qad ruwiya lan teman-teman wis dan riwayatake An Utsman saking Sayyidina Utsman. An Utsmana saking Sayyidina Utsman. Mithlu fi'li Abi Bakar. Apa sepadane kelakuane Abu Bakar? Nggih. Kelakuane Abu Bakar wa an Aliyin lan saking Sayyidina Ali. Mithlu fi'li Umar radhiyallahu anhu. Apa sepadane kelakuane Umar radhiyallahu anhu? Qala fil wasiti Kala ngedikan sapa Imam Ghazali fil wasit ing dalam kitab wasit Waktu Syafi'i lan milih sapa Imam Syafi'i fi'la Abu Bakrin fi'la Abi Bakrin ing kelakuane Abi Bakar radhiyallahu anhu Fa amma rak'atani latani yusallihi mannasu jalusan ba'dal witri Wa amma rak'atani lan ana pun rong rakaat allatani kang yusallihi ma salat hima ing rak'atani latani annasu sapa menungso Anapun utawi rong rakaat. Wa amma rakaatani anapun utawi rong rakaat allatani yusallihima. Iku kang salat ing nggih. Rakaatani latani annasu sapa menungso jalusan
hale podo lungguh ba'dal witri ing dalem sabadane salat witir falisa ta moko ora ono arakatani latani minnas sunnati saking sunnah kama soroha kama kaya perkara soroha kang wis jelasno bihi kelawan kelakuan arakatani latani al jujari sapa imam jujari was syekhu Zakaria lan Syekh Zakaria qala fil masmu' ngendikan sapa Imam Nawawi fil masmu' wala taghtarru lan aja ketipu sira biman kelawan wong yak tak tukang yakini sapa man sunniya tadzalika ing kesunahane mengkono-mengkono rakaatani latani wa yad'u lan aja-aja sapa annas wa yad'u lan aja-aja sapa man ilaahi marang zalika li jahalati krono gobloke iman. Oh, julusan apa jalusan? Jalusan. Iku jadi apa? Sifate anu hal ya? Hal. Sebab tak sih. Goluman cahulan. Jamak taksir. Goluman cahulan. Cahula. Jalusan. Harakatnya apa kang Yanta? Jurusan jadi master ya? Iku nek jalusan berarti dia jadi fa'il ya? Jadi fa'il. Cuman sing biasanya akeh iku julusan. Yusoli hima anasu julus. Tingkah. Jadi sifate Anas tadi. Ya monggo kalau memang ada sego di faulan, faulun nggih. Ya berarti ya padha-padha kena, kena jalus atau julus. Nek timoro tiren set. Diterangake. Wakila dan diriwayatkan yang lebih utama adalah melakukan sholat witir sebelum tidur secara mutlak. Kemudian bangun dan bertahajud sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya saya witir sebelum saya tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan sholat witir sebelum beliau tidur, kemudian bangun dan melakukan tahajud. Sedang Sayyidina Umar radhiyallahu an tidur sebelum melakukan sholat witir, kemudian bangun dan melakukan sholat tahajud dan witir. Kemudian keduanya melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Abu Bakar radhiyallahu an, dia mengambil pendapat atau dia mengambil sebuah kesimpulan hal keyakinan dirinya sendiri. Hal yang lebih hati-hati. Yang dimaksud Nabi adalah Abu Bakar. Dan ini Umar, dia mengambil kesimpulan dengan kekuatan dirinya sendiri. Yang dimaksud Nabi adalah Sayyidina Umar. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman, itu seperti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, itu seperti apa yang dilakukan Sayyidina Umar. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Wasit, Imam Syafi'i berpendapat atau memilih apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ada pun dua rakaat yang manusia atau banyak orang melakukan sholat tersebut dua rakaat dalam posisi duduk setelah witir, maka keduanya sholat ini bukan termasuk sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Jujari dan Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Majmu'. Dan Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', janganlah kalian tertipu dengan orang yang meyakini kesunahan tersebut,
dan mengajak manusia untuk melakukannya karena kebodohan orang tersebut. Yeah. Intinya memang di sini ada dua pendapat, okay. Ada yang mengunggulkan witir tetap di akhir karena hadis ij'alu akhir sholatikum tadi. Kemudian ada yang mengatakan mutlak tetap apik dilakoni saurungi turu. Mutlakon. Nah ini kok bisa mempunyai kesimpulan seperti itu ya? Di antaranya adalah dari sahabat Abu Hurairah yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya witir sebelum tidur. Rawi Syekhani. Jadi memang di sini melihat kondisi, saya kira seperti itu. Nek ana wong sing memang kondisine bengi ku yo mbuh iso tangi mbuh ora, lebih baik di awal. Kalau dia sudah berulang kali bahwa malam itu bangun, nggih monggo melok sahabat Umar. Jadi kedua-duanya ini tidak disalahkan oleh Rasulullah tapi dibenarkan semua. Hadza sahabat Abu Bakar akhadha bil hazmi wa hadza akhadha bil quwah. Ya Rasulullah niku istilahnya nek wong Jawa apa maknane ngemong ya. Banyak orang macam-macam itu dimong sedaya dan mereka kemudian sama-sama puas ya. Sama-sama puas. Sifat ngemong ini sing angel. Kadang wong kuwi karena ada satu unsur apa gitu sering nyalah-nyalahkan. Jadi kembali kepada kondisi orang tersebut nih. Kalau di awal malam ya kosrul amal mungkin. Aku ngopeni iki ijek menangi urip ta ora isa lakone ning talakone ning awal ae. Ya, Rasulullah sendiri itu pernah lah ya, pernah beliau itu dekat dengan air tapi belum sampai. Itu beliau ketika itu tayamum karena memang mungkin untuk menjaga kesuciannya. Kemudian salah satu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, air kan sudah dekat, kenapa panjenengan kok tayamum? Ya Rasulullah bersabda, mbok menawa aku gak menangi banyu kuwi. Jadi tayamum dulu. Itu kosrul amal, tapi bukan kemudian menafikan keterangan menika nggih. Dadi monggo sing penting nek iso aja ninggal witir. Mbok lakoni ning awal malam atau di akhir malam. Kalau bisa setelah isya sama sholat rakaat ditambahi witir. Nek iso ya telu nggih. Siji piye Pak? Ya monggo daripada ora. Wis siji ora maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Fatihah. Walau bolin amin ruko. Ini paket hemat. Kalau bisa jangan ditinggalkan ya sholat witir. Terus wonten keterangan teng mriki ana wong kuwi nglakoni sholat karo lungguh setelah witir dua rakaat. Kalau di sini enggak ada kebiasaan seperti ini saya kira nggih. Kula nggih nembe semerep niki kok keterangan teng kene Fathul Muin. Entah di daerah lain, tapi di sini diterangkan bahwa hal itu memang tidak sunnah. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya wa yusannu duha Kang Bayu. Tereng. Kang Ainur, Mas. Bun, belajar apa tereng? Ayo Kang Yanto di langsung. Walisan orang ini sunatakan Abdul Ha'ol Teo Solatika.
dikalihi karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi mau yang disabihna fil afi wal isra'. Disabihna maca tasbih apa jibal. Bil asyi kelawan waktu sore. Ing dalem. Bil asyi ing dalem waktu sore. Wal isra'i lan ing dalem waktu seluruh peserni. Iya. Yeah. Isra' apa kan? Seluruh peserni. Seluruh. Muncul serengeng. Nah, seluruh itu malah melebu tuh kan. Dalam waktu esok nih, mencorongi serengengnya isyrok. Wal isyrokilan mencorongi serengeng. Kala sedawa Ibnu Abbasin, sapa Ibnu Abbas. Dawe mau yang sholatul isyroki sholatul duha. Sholatul isroki utawi sholat isrok. Sholatul duha iku sholat duha. Rawang riwayatakan Saykhoni sopo guru kita loro iku Imam Muslim dan Imam Bukhari. An Abi Hurairata kang canaridan sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Walik bi Bukhari dan Muslim. Saykhoni rupane Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Kala dawuh sinten Abi Hurairah. Dawuh mau ing ausoni Khalil. Ausoni paring wasiat ni ing ingsun Khalil sapa kekasih ingsun. Bisalasin kelawan telu. Siami salasi ayamin iyo poso telu. Ayamin. Siami salasi ayamin. Salasati. Siami salasati ayamin. Iyo poso telu piro-piro dino. Mingkuli syahrin saking wulan. Rupane yang ya, rupane poso. Siami salah sati ayamin rupane poso telu piro-piro dino. Mingkuli syahrin saking saben-saben wulan. Warok atayi duha lan rong roka ate sholat duha. Wa an utiro lan lamun yento witir sopo ingsun. Lan yento sopo kaya lamun. Wa'an utiro lan yento witir sopo ingsun. Kobla an anama ingilam sak durunge turu sopo ingsun. Yento. Sak durunge yento turu sopo ingsun. Warawalan ngeriwayatakan Abu Dawud sinten Abu Dawud. Ngeriwayatakan anahu ingsun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sholat iku sholat dengan kanjeng Nabi subhatad duha ing ay sholatah ay sholatah tegese sholat duha sama niyata roka'atin sama niyah roka'atin kelawan walu birotna roka'at wasallama lan uluk salam sinten kanjeng Nabi min kulli raka'ataini saking saben-saben rong rakaat. Wa aqalluha utawi titik-titike salat duha raka'atani iku rong rakaat. Wa aktsaruha utawi luwih akeh-akeh kama kaya keterangan fitah iki ing dalam kitab tahqiq wal majmu' lan kitab majmu'. Wa alaihi lan iku tetep ing atase kitab tahqiq lan kitab majmu' al aktsaruna utawi akeh-akeh ulama. Fatarumu mongko haram az-ziyadatu apa nambahi alaiha ing atase saman biniyati duha kelawan niati. Wahia utawi saman mau afdoluha iku luwe utama-utamane duha. Alama ing atase keterangan firrodoti ing dalem kitab rodoh wa asrihalan asale kitab rodoh. Faya juzu mongkowenang az-ziyadatu opo nambahi alaiha ing atase saman mau biniyatiha kelawan niat duha. Ila tisnatai asyrota sintai asyrota sintai asyrota tumeko rolas. Wayunda bulan dan sunatakan ayu salima opo yenda uluk salam sinten
musolli mingkul lirok ata ini sanya saben-saben rong rokaat. Waktu wa utai waktu ne sholat duha minir tifa isamsi iku sangking munggai serini kodoro rumkin kelawan sak kira-kirane tombak ila zawali maring ling siri serini. Wal ikhtiar utai waktu ye ikhtiar fi'luha iku ngelakoni sholat duha hingga mudi rubain nahari yang dalam liwate seprapate rino di hadisin krono anani hadis sohihin kang soheh fihi yang dalam waktu iya pak yang dalam waktu waktu duha waktu waktu sendi gue waktu waktu minertifa isyamsi apa sing indah mudi rubu'in nahar waktu muhtar i mudi rubu'in nahar wal ikhtiar fi'luhan ini fa'in tarot dafat fa'in tarot dafat mengolamono perlawanan fadilatu takhiri apa keutamaannya nakhirakan duha ila rubu'in nahari rubu'in ila rubu'in nahari maring tumeka seprapate rino wa fadilatu adaiha lan keutamaane nekani sholat duha fil masjid ing masjid ilan akhirha lamun orang ngakhiraken sapa musolliha ing duha fal aula mongko utawikan oleh utama takhiruha iku ngakhirakan sholat duha ila rubu innahari tumuko seprapati rino wa in fata senajan pot bihi kelawan takhiruha pot mau fi'luha opo ngelakoni sholat duha fil masjid fil masjid li'anal fadilata kronos dihuni keutamaan al-muta'alliqota kang berhubungan bil waktu kelawan waktu aula iku luweh utama bil muro'ati kelawan den reksa minal muta'alliqoti tinimbang berhubungan bil makan kelawan panggungan al-fadilah ini minal muta'alliqoh minal fadilah al-muta'alliqoh Waisanu ayat Qur'afi. Disunahkan melakukan sholat duha karena firman. Okay. Burung rampung kok. Waisanu landin sunatakan ayat ro'a opo sunah yang termoco sopo musoli. Sunah moco mau fiha eng dalam sholat duha. Moco-moco surotai eng rong surat. Terus. Surotai wasyamsi wadduha. Ing rong surate surat samsi lan surat duha. Asams lan surat duha. Wawarote lan kewarit. Tumeko. Lan tumeko ing dalam hadis aidon halimaneh. Tumeko apa kiraat. Surat al-kafirun wal ikhlasi. Utawi kaul kang unjuh anna rokatahil isyrofi iku setuni rong rokaate sholat isyrof minat duha iku setengah sampai hilafan halinulayani lil gozali mari imam gozali waman lan wong tapi akan anut sopo manhu ing imam gozali wah ini rada akeh ini disunahkan melakukan sholat duha karena firman Allah Subhanahu wa taala yaitu gunung bertasbih pada waktu sore dan pada waktu terbitnya matahari. Imam Ibnu Abbas berkata, sholat isyrak apa geng maknanya geng? Terbitnya matahari. Muncul mencorong sering. Wala dira terbit kan?
Apa kuwi berarti? Padange kaya rene. Sinarnya matahari. Wal isyraq. Maknanya apa, Ustaz? Sing pas. Bersinarnya matahari. Isyraq itu kan ketika matahari itu sinarnya itu memang sudah betul-betul sampai atau sudah bersinar di dalam pandangan kita loh ya. Nek matahari ya bersinar terus mestinya. Lah ya nek esok kowe kan urung pantek ketok. Lah kemudian ketika muncul sudah terlihat terang. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ya wis terus Kang. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, yakni dahunya salat isyraq itu seperti halnya salat duha. Iya. Yeah. Kok seperti halnya salat duha itu ya maksudnya? Salat isyraq itu adalah salat duha. Sholat yang dikerjakan ketika matahari sudah menampakkan diri betul-betul itu adalah sholat duha. Seperti itu, okay. Terus? Dan diriwayatkan oleh guru kita yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW berwasiat padaku dengan tiga, yakni tiga hal. Dengan tiga hal. Yang pertama, puasa tiga beberapa hari dari setiap bulan. Tiga hari dari setiap bulan. Dan dua rakaat sholat duha. Dan seseorang yang dan saya witir sebelum tidur. Ini wasiatnya Rasulullah tiga itu. Apa wae Kang sing pertama Kang? Puasa tiga hari setiap bulan. Ini kelihatannya yang paling mendukung untuk tiga hari itu tanggal berapa nggih? Singkatah niku nggih, singkatah ayyamul bid. Ada ayyamul sud juga, hari-hari gelap. Hari gelap itu dari mulai tanggal 28 ya. 28, 29, 30. Lah nek tanggale kuwi ora sampai 30 berarti 29 kan berarti mau loro Pak. Kok sing siji dilakoni ning gone bulan Masehi. Tapi yang ini saya kira itu memang hari yang tengah tadi 13 Tasyrik. Puasa di hari itu. Ya mundur mungkin 14, 15, 16. Ini yang kita kadang-kadang belum melakukan ya. Kula nggih pun Pak angger Senin Kamis poso. Atau mungkin juga bisa dinisbatkan ke itu. Yang penting dalam 30 hari atau 1 bulan itu kita ambil 1/10-nya untuk puasa. Ya ben ambi tirakat ngono kan. Ratus los kabeh. Berposo belias ra poso. Kadang-kadang bisa dapat pahala dobel. Jadi pas dino Senin tanggal 13. Telulas umum. Telulas iya padha tanggal umum karo Jawa. Kadang-kadang dapat tiga pas poso Syawal,
dino Senin tanggal 13. Malah ana kaule Imam Romli kuwi ngendikane poso wajib iso digabung sunnah. Kondok Ramadan dino Senin pas Syawal, dadi kondok Ramadan poso Syawal, poso dino Senin, poso Ayyamul Bid. Wah, iki paket hemat oleh akeh. Ya, disambung. Yang tidak boleh itu kalau dua niat fardu menjadi satu. Contoh, dia ini nadar ya. Umpami Senin, Pak Meni kan Senin aslinya kan sunnah ya. Sunnah untuk puasa. Kemudian dia nadar kalau umpama anak saya lulus, saya besok mewajibkan diri saya untuk puasa. Tapi dia ini jek duwe utang Ramadan. Karena sakit atau apa, kemudian dikondok hari itu juga. Yo kondok Ramadan, yo poso nadar itu gak oleh. Nek niate loro padha fardune. Kalau yang satu fardu, yang satu sunnah, itu menurut Imam Romli boleh. Tapi setahu kami, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, itu malah ora dadi kabeh. Dadi mergo wong wis wajib kok digabung karo sunnah. Nek aku ya milih sing endeng. Ya milih sing endeng oleh bonus akeh. Ya monggo, wong memang pendapat itu banyak nggih. Monggo Kang, memang keterangannya udah rampung ya. Puasa 3 hari, kemudian sholat duha 2 rakaat. Kemudian witir sebelum tidur. Ini kalau jenengan lakukan, wah ini berarti kita ini seakan-akan ikut diperhatikan Rasulullah seperti sahabat Abu Hurairah. Wa rawa Abu Dawud anahu. Dan Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha dengan 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat. 8 rakaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di setiap 2 rakaat. Dan paling sedikitnya sholat duha itu ada 2 rakaat. Dan paling banyaknya sholat duha itu ada 8 rakaat. Seperti dalam keterangan kitab Tahqiq dan kitab Majmu', dan hal tersebut telah dikemukakan oleh kebanyakan para ulama. Maka hukumnya haram menambah 8 tersebut dengan niat sholat duha. Dan 8 rakaat tersebut itu lebih utamanya sholat duha menurut keterangan di dalam kitab Raudhah dan asalnya kitab Raudhah. Aslul Raudhah itu apa kan? Kitab induknya Raudhah ya. Ya sing digoleki engko. Al-Aziz Syarhul Wajiz. Berarti kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan dua kitab jenenge Al-Basit ya, kitab yang luas, kemudian Al-Wasit yang pertengahan, kemudian diringkas lagi dari Al-Wajiz. Bareng diringkas ketemu ulama murine diterang noneh. Jadi sing asale wis ombo di sedengano terus diringkas ketemu lah muri di jabarone. Ya apik sih wong, padha-padha niate apik. Niki berarti Al-Aziz ya. Al-Aziz Syarhul Wajiz. Iku sing aslu roboh. Rodo tu tulipin nih. Ini menawa wae.
Engko ditingali. Wis pokoke ngono nggih Kang nggih. Nggih ningali wonten skema kitab-kitab madzhab Syafi'i. Fa yajuzu az-ziyada 'aliyah bi niyatiha. Maka diperbolehkan menambahi 8 dengan niat sholat duha hingga 12 rakaat. Jadi di sini memang ada sedikit perbedaan nih kan. Majmu' wa tahqiq wal majmu' dan kemudian didukung oleh aksarun itu haram menambahi sholat duha di atas 8. Itu yang berikut. Patah rumu aziyadah aliha. Dan ini lagi. Mafirullah ya juzu ziyadah aliha biniyatiha. Sampai 12. Jadi kemudian di sini afdolnya 8. Karena memang riwayat yang mendukung itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah 8 rakaat. Nih. Sampe nglakoni 8 wis apik ra kabrah kok. Biasane loro wis. Istiqomah iku ya. Nene bature iku papat, nek dhewean loro. Kula nggih ngoten, nene bature papat dhewean ya. Loro iku nek kober. Tapi sholat duha itu kan termasuk sholat sunnah yang boleh dilakukan di safar ya. Jadi kalau mungkin gak sempat sholat secara sempurna mau ke Surabaya atau mau kemana itu boleh melakukan sholat duha di perjalanan. Yang penting sama di wudhu. Madem ngetan pak, gak apa-apa. Ini Surabaya pengetan. Allah Akbar keruko sujud anu kali isyarah awa'e. Kan ini dikandani, Kang aku habis sholat coba omongi. Kita kan hampir nggak pernah sholat di dalam kendaraan. Padahal kalau sampean punya wudhu kan boleh kan. Daripada ngobrol ngalor ngidul. Sholat. Ya gue toko apa galan tutup Bojonegoro itu bisa sholat 30 rakaat loh. Daripada ngomong raka-rakaruan. Allahu Akbar. Sholat sunat mutlak. Kayak Habib Abdullah Al-Haddad kan kalau pagi itu sholat 100 rakaat. Kita itu 2 rakaat mawon wis mujahadahnya luar biasa ya. Perjuangannya. Kemudian monggo ya kalau mau 8 atau nek aku jek kuat toh Pak? Ya rolas ya apa-apa. Juga ada yang membolehkan. Wa yundabu ayu salima. Dan disunahkan salam di setiap 2 rakaat. Dan waktu sholat duha itu tingginya matahari. Dari tingginya kita matahari. Mulai, ya. Dari mulainya matahari kira-kira 1 tombak. Naiknya 1 tombak. Maksudnya matahari ora naik tombak lho ya. Sesuai matahari ku naik, nek menurut pandangane sampean niku wis sak tombak. Sak tombak iku ya pirang meter ya. Karena delok tombake. Tombak panjang apa tombak pendek? Tapi kira-kira itu 2 meter ya standarnya. Dari pandangan kita itu 2 meter. Kalau sekarang agak mudah nggih, sak menika sampun wonten teng kene. Bahkan teng aplikasi sak niki wonten waktu duha. Itu juga dibuat pedoman untuk salat riyoyo nggih. Tidak boleh melakukan salat hari raya sebelum masuk waktu duha. Atau tadi naiknya matahari sekedar qadra rumhin. Sak menika sampun wonten bahkan nggone jam-jam digital niku nggih wonten waktu duha. Kalau sebelum jam itu jangan duha dulu, ngenteni waktu duha itu. Kalau secara hitungan nggih biasane ngeten kan.
waktu subuh itu standare nggih, duka nek kadang-kadang nggih wonten perubahan. Itu dari mulai masuk sampai habis atau tulu terbit matahari itu sekitar 1 jam 20 menit. Terus kemudian dari terbit matahari itu harus menunggu dulu sampai matahari naik satu tombak. Itu mungkin sekitar 20 atau 25 menit dari terbit matahari. Nanti bisa dilihat ya di aplikasi sekarang ya mun wonten waktu duha. Itu mulai boleh melakukan duha. Itu namanya minir tifa isyamsi qadron mungkin selesainya hingga tergelincirnya matahari. Dan waktu ikhtiar itu melakukan dan waktu ikhtiar melakukan sholat duha ketika lewatnya seperempat siang karena adanya hadis yang sahih tentang hal itu nggih. Maka jika berlawanan fadilah mengakhirkan sholat duha hingga seperempat siang dan keutamaan melaksanakan sholat duha di masjid walaupun musholi mengakhirkan sholat duha tidak mengakhirkan sholat duha maka yang lebih utama itu mengakhirkan sholat duha hingga seperempat siang walaupun sudah habis waktu melakukan sholat duha di dalam masjid. Karena sesungguhnya keutamaan itu yang berhubungan dengan waktu. Yang berhubungan dengan waktu itu lebih utama. Karena menjaga dibandingkan. Maksudnya lebih utama untuk di bahasanya sekarang diprioritaskan, didahulukan, ya. Dibanding dengan berhubungan dengan tempat. Keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Terus? Dan di sunnah musholli dua surat, yakni surat dan sudah keluar di dalam hadis juga disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dan wajah tersebut itu sesungguhnya sholat dua rakaat. Wajah nanti kui. Kau yang unjuk. Kok wajah? Dan kau yang unjuk tersebut sesungguhnya dua rakaat al-isrok itu bagian dari sholat duha. Berbeda dengan pendapat Imam Ghazali dan seseorang yang dan para ulama dan yang mengikuti beliau. Dan para ulama yang mengikuti beliau. Awal sholat duha tadi saya mulai aturaken sampai waktu duhur berarti zawal. Pokoknya belum masuk waktu duhur berarti masih boleh duha. Mangke disesuaikan kelawan kondisi. Gini, nek pamane pekerjaan ini kantor jam itu budal, ya duha dulu baru berangkat. Nek wong tani biasanya neng sawah esuk utuk-utuk wes budal. Nanti diusahakan kalau pulang sebelum duhur, jadi masih menangi duha. Sing apik neh neng sawah duha. Iku piye Pak Nisa wae kok duha. Ya maksudnya disempatkan untuk duha di tempat pekerjaannya. Kemudian yang lebih utama lagi atau di sini dikatakan wal ikhtiyar fi'luha inda mudhiru bi'in nahar. Yaitu melakukan sholat duha setelah lewat seperempat siang. Kalau sekarang mungkin ya sekitar jam 8:30 atau jam 9. Ya. Jadi rino aku dibagi 4, setelah melewati 4
seperempat itu kemudian baru duha. Tapi sampean sholat duha aku jam 09.00 wis waktu sing paling utama. Sebab nanti setiap seperempat dari hari itu, dari siang hari iku sampean gawe sholat. Esuk subuh, gitu. Seperempate duha. Terus tengah duhur. Seperempate asar. Terus maghrib. Jadi waktunya enggak sampai terlalu lama di dalam kelalaian. Kemudian disunahkan nggih. Fa in taraddafat fa lil ta'khir ila rubi'in nahar. Jadi dia ini pagi itu di masjid. Wah, aku pas sedak masjid iki, omayah tetu ke masjid. Jam 7 ning masjid ampe duha. Tapi aku nek ning omah engko ya iso duha jam 09.00. Nah, ini saya duha di masjid walaupun jam 7 atau duha di rumah nanti setelah lewat seperempat siang. Maka di sini dikatakan bahwa fal aula ta'khiruha, tetap yang lebih utama akhir. Akhir maksudnya ora kok api dhuwur ora, cuman setelah melewati seperempat siang tadi. Karena al-fadilah al-muta'alliqah bil waqti aula bil mura'ah minal muta'alliqah bil makan. Karena fadilah yang berhubungan dengan waktu itu lebih berhak untuk dijaga daripada yang berhubungan dengan tempat. Kemudian disunahkan setelah Fatihah di rakaat pertama membaca surat Wasyamsi Wadduhaha. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca Wadduha. Juga ada riwayat rakaat pertama membaca Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Nah, sing paling apik digabung. Riwayatnya kok loro, Pak? Berarti aku wayah sholat duha, rakaat pertama bar Fatihah monco Wasyamsi Wadduha, ditambahi surat Al-Kafirun. Ini rakaat kedua setelah surat Wadduha ditambahi surat Ikhlas. Tapi katanya abot iki. Ngeten mawon nggih nek ora iso nek sampean salat patang rakaat bar Fatihah pertama Wasyamsi, kedua Wadduha, engko sing ketiga bar Fatihah Al-Kafirun, sing keempat Al Ikhlas. Kuwi yo nek gelem nggih. Tapi ya memang sunahe ngono nggih, sunahe ngoten. Kemudian ini ada call bahwa sholat isyrok itu juga termasuk bagian dari sholat duha, berbeda dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan isyrok ya isyrok, duha ya duha. Kata beliau seperti itu. Sebab apa? Sebab memang kata beliau itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Termasuk diantaranya adalah perbedaan waktu. Kalau waktu sholat isyrok itu tidak sampai zawal. Nah, tidak sampai zawal, karena isyrok itu kan mencorongi, pas mencorongi serengenge kuman. Lah monggo nanti kalau pas isyrok itu sholat, niat sholat isyrok, rondo awan sidik lagi niat sholat duha. Walaupun ada mengatakan bahwa isyrok minan duha. Tapi dawuh Imam Ghazali niku mboten ngoten nggih. Kemudian niki wonten doa nggih, doa salat-salat setelah salat duha. Niki sing tengene i anah niki persis doa sing wis sampean amalno nggih. Allahumma inna duha al-duha'uka wal-baba'uka. Ya, tapi ini wonten keterangan, ini wau kalau mau, setengah ini kitab, gini, Mbah Nawawi Banten, Nihatu Zen.
Ya itu zen nika wonten keterangan ngeten. Fa fi du'ai duha riwayatani. Di dalam salat duha doanya itu ada dua riwayat, ya. Ada yang dari Imam Ibnu Ulwan atau Alwan. Ini doanya agak panjang, ya. Makanya sakit ditinggali. Allahumma fukka aqfala qulubina bi masyiatik. Wa ahsin taufiqona bi dawami shidqi fi iradatik. Wa ansyur alina fi hadhihi sahrayata hidayatik. Wa qulidna bi suyufi wilayatika wa tawajja wa tawijna bi tijani ma'rifatik. Doane rondo anu niki asing niki. Sing nomor kalih doa saking an Sayyidi Muhammad Al-Bakri. Wahya inna duha'a duha'uka wal ba'ba'uka wan nuru nuruka wal 'azmah 'azmatuka. As'aluka bihaqqi duha'ika wa ba'ika wa izzatika wa jalalika an tusakhkhira li rizqan halalan thayyiban yakunu ismatun li fi dini ismatan li fi dini wa dunyaya wa unan li ala akhirati. Ini nanti bisa dilihat ya. Doa tenggene kitab Nihatuzin. Tambah lagi juga diterangkan bahwa memang sholat isyrok itu beda dengan duha kalau menurut Mbah Nawawi tambah lagi. Ya. Sebab nopo? Sebab isyrok itu nanti habis waktunya ketika matahari sudah mulai naik dan tidak sampai waktu zawal. Ini ada doa setelah surat Isyrok. Allahumma ya nurun nur bituri wa kitabim mastur fi roki mansur wal baitil ma'mur. As'aluka an tarzuqani nuran astahdi bihi ilaik. Wahai api doa ini. Termasuk tenggene kitab Tadzkirun Nas gene Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu ada doa yang dibaca setelah surat Al-Waqi'ah. Jadi beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan itu kalau melazimkan surat Waqi'ah itu setelah Ashar. Ada yang biasanya malam ya. Kalau di kitab Tadzkirun Nas itu setelah Ashar dan di situ ada doa-doa. Mungkin wonten wekdal ditulis doane. Terutama untuk masalah rezeki nggih. Jadi santri iki nek bingung masalah rezeki kan ngajine bareng gak iso istiqomah. Nek iso iku ya nyekel duit soalnya hubungannya karo istiqomah ngaji. Engger wis senene bojone iso goblok dadak. Terutama sing di bojo-bojo nggih. Dadi masalah rezeki ini penting bukan untuk masalah kita itu gaya-gayanan mboten nggih. Cuman untuk mencukupi keseharian niku kan nggih. Dengan finansial kan. Yo nek santri kan ya memang ape mergawe sing rondo abet-abet kan ora patek kuat nggih. Sing penting kuat wiridane nggih. Yo tetep mergawe lho nggih. Sasaget-sagete. Tapi yo ana wong sing mung diposisikan wis ora mergawe. Yo wis ora jenenge mergawe iku yo beras teko, duit teko. Ketika tidak ada uang, tidak ada beras, watine iku gak terlalu susah. Nah, ini orang-orang di makom tajrid. Tapi nek kelas awak dhewe ketoke durung iki. Tetep ya usaha, tapi doanya harus lebih banyak. Itu ada seorang yang matur kepada Ba'dul Masyayih. Dia ini matur kepada Ba'dul Masyayih tadi, Mbah Yai kula niki urip kula niki ruwet utang akeh, duit ora duwe. Pokoke atine sumpek. Kula niki nyuwun solusi saking jenengan. Apa kata beliau? Perbanyaklah berbicara dengan Allah
kurangi berbicara dengan makhluk, kata beliau. Nah, kalau Allah itu punya dunia dan akhirat, wa inna lana lal akhirata wal ula. Jadi dunia akhirat itu milikku, kata Allah. Itu komentar di tafsir Jalalain. Faman talabahuma min wairillah faqad akhta'a. Atau kama qol, orang kalau ingin dunia atau akhirat tidak minta kepada Allah, nah itu berarti salah, jalannya salah. Karena yang punya dunia akhirat itu Allah. Memang secara apa namanya sunnatullah ya, memang uang itu juga bukan ceblok teko langit kan nggih. Ya tetap ada sebab akibat. Jadi wong umpamanya ngeten. Kita sakit ya, kemudian kita akan minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, tolong berilah kesembuhan. Ya ora mesti kok ujug-ujug langsung mbok demek terus waras. Ya ono sing ngono. Tapi kemungkinan juga nek kita meminta kepada Allah, nanti kita dipertemukan oleh orang yang dengan lantaran orang itu bisa sembuh. Mbah kuwi rupa dokter, mbah bidan atau tabib atau lain-lain. Tapi dimudahkan untuk sembuh karena dengan doa tadi. Nah, doa ini penting. Doa-doa para ulama itu banyak sekali ini. Yang hubungannya dengan masalah rezeki. Ayo terus saat ini kan, sambil lagi. Mungkin semua cahim. Mungkin saat ini mas malah. Eh? Eh kang, kang Rafi eh. Yusannu rokata tahiyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu rokata tahiyatin. Wah, anek wau nih kan? Wa yusannu lantin sunahake. Opo rokata tahiyatin. Opo rong rokaat tahiyat. Lidahili masjidin korono mel. Kedue kena ini. Kedue wongkang. Lidahili masjidin kedue wongkang. Melaku masjid. Wa in takaroro senajan bulak balik opo duhuluhu opo melbuni masjid. Opo duhuluhu opo melbuni wong hu ing masjid. Yes bener kok. opo duhuluhu opo melbuni wong. Ya maksudnya melbuni masjid. Aulam yurid. Utawa ora ngarepaken sapa wong aljulusa ing longgo. Khilafan halin ulayani li Syaikhi Nasrin kedue Syekh Maring Maring Syekh Nasr. Li Syaikhi Nasrin maring Syekh Nasr. Wa tabi'ahu lan anut hu ing Syekh Nasr sapa Asy-Syaikhu Zakaria sapa Syekh Zakaria fi syarhayil minhaji ing dalem syarah lorone minhaj wa tahriri lan tahrir bikawilihi kelawan dawe Syekh Zakaria. Zakaria bikawilihi kelawan dawe Syekh Zakaria in aradal julusa li khabari syaikhani in aradal lamun ngarepaken sapa wong al julusa ing longguh dikhabari syaikhani karena hadis kang diriwayatake ke saking Imam Bukhari lan Imam Muslim. Iku maksudnya ngene kang, in aradal julus iku titik nggih. Ora kok in aradal julus iku mergo hadise Imam Bukhari Muslim. Iku dikhabari syaikhani iku nerangke tentang kesunan tahiyatul masjid wae nggih. Ya idza takhala ahadukum li khabari syaikhani li khabari syaikhaini karena hadis kang diriwayatake saking Imam Bukhari lan Imam Muslim diriwayatake Imam Bukhari Muslim ngoten Imam Bukhari Muslim
Dawe Kanjeng Nabi. Dawe Kanjeng Nabi, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaataini. Idza dakhala ing dalem nalikane manjing sapa ahadukum sapa sira salah siji sira kabeh manjing-manjing al masjida ing masjid fala yajlis mongko aja lungguh sapa sira sapa ahad hatta yusalliya sehingga salat sapa ahad rokaat ini eng solat rong rokaat. Eng rong rokaat. Rokaat ini eng rong rokaat. Watafutu atahiyatu. Watafutu lan pot opo atahiyatu opo tahiyat bil julusi. Opo atahiyatu solat tahiyatul masjid yang tengi. Watafutu lan dadi pot opo atahiyatu opo solat tahiyatul masjid. Oleh dadi pot bil julusi sebab lungguh atau wili kang dawa. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono julusu tawil al-qasiri al-qasiru. Al-qasiru apa lungguh kang utawi. Al-qasiru utawi lungguh kang cendhek. Illam kang sedelok. Al-qasiri kang sedelok. Illam yashu. Al-qasiru utawi lungguh kang sedelok. Wakada lan kaya mengkono-mengkono julus utawil al-qasiru utawi lungguh kang sedelok. Ilam yashu. Lamun ora lali. Ilam yashu lamun ora lali sapa wong au ya jahal utawa ora bodho sapa wong. Wayul hakulan dan mulhakake dan pada ake bihima kelawan yashulan yajahalu alal aujahi ngatase kaul kang aujah opo masalah lawih taja lamun butuh sapa wong lisyurbi krana ngombe payak uda mongko lungguh sapa wong lahu krana ngombe kolilan kelawan sithik tumayati mongko kari-kari nekani sapa wong biha kelawan tahiyatul masjid labitu likiyamin ora kelawan suwene jumeneng au i'radin utawa mengo anha saking tahiyatul masjid waliman lan kedue wong ahroma kang ihram sapa man biha kelawan tahiyat ko iman hale jumeneng sapa man hale jumeneng sapa alqu'udu ko iman hale jumeneng alqu'udu apa iku nek mau mbok gawe khobar waliman lan iku wenang gede wong iki dadi mau petadak nek kono ora pake khobar ya dadi fa'il ngono ora apa-apa alqu'udu apa lungguh li itmamiha alqu'udu apa lungguh li itmamiha krana nyempurnakake tahiyatul masjid wa kuriha lan den makruhake apa tarkuha apa ninggal tahiyatul masjid min ghairi udrin saking liyane undur saking tanpa undur naam iyo in koruba lamun parek opo kiamu maktu bihi opo maktu batin naam iyo kuriha naam iyo kuriha in koruba lamun parek opo kiamu maktu batin opo jumenenge sholat maktubah jumuatin. Ya, yeah, Jum'atin rupane sholat Jum'ah. Jum'atin rupane sholat Jum'ah. Au wairiha utawa liyane sholat Jum'ah. Wa khosyatan wadi sopa wong. Lawish tagola lamun ketungkul sopa wong. Bitahiyati sebab tahiyat. Tahiyatul masjid. Bitahiyati sebab tahiyatul masjid. Fadilati taharumi ing pote fadilae takbiratul ihram
Intadhara. Intadhara mongko nunggu sapa wong hu ing takbiratul ihram. Qiyami maktubatin. Hu ing qiyami maktubatin ka iman hale jumeneng sapa wong. Ayusanu. Ayusanu ladin sunahake liman kaduwe wong. Lam yatamakan kang ora kongang sapa man minha saking tahiyatul masjid. Walau bihadasin senajan sebab hadas apa ayakula apa yang tong ngucap sapa man ngucap ing lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah maha suci Allah walhamdulillah walhamdulillah wis kabeh puji lillahi kutu Allah wala ilaha lan ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wallahu utawi Allah akbar iku dat kang maha maha gedhe, maha agung. Maha agung. Wala haula lan ora ana daya. Daya nglakon kang lan ora ana daya sumingkrih. Saking nglakoni maksiat, saking ninggal maksiat. Wala kuwata lan ora ana daya. Wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat. Wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat illa billahi kejaba kelawan Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi kang maha agung. Maca subhanallah ila akhir mau arbaan kelawan ping papat. Watu krohulan den makruhake li khati apa? Watu krohulan den makruhake apa li khati apa sholat tahiyat? Watu krohulan den takru den makruhake apa tahiyatul masjid li khatibin kedue khatib wong kang khotbah. Li khatibin kedue wong kang khotbah dakhola kang manjing kang mlebu sapa dakhola kang mlebu sapa khatib waktul khutbah waktal khutbati ing dalem waktu khutbah. Wali muridi lan kedua. Wali muridi tawafin lan wong kang ngarepaken tawaf. Lan kedua wong kang ngarepaken tawaf. Wali muridi tawafin lan kedua wong kang ngarepaken tawaf. Dakhola. Dakhola kang kang mlebu sapa muridi tawafin al masjida ing masjid. Lali mudarrisin ora krana ora keduwe wong kang lali mudarrisin ora keduwe wong kang ngulang khilafan halil nulayani li ba'dihim keduwe maring li ba'dihim maring sebagiane ulama nggih men wa isannu raka'ata tahiyatin li dakhili masjidin dan disunahkan melaksanakan dua rakaat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid walaupun orang tersebut berkali-kali masuk ke dalam masjid atau tidak menginginkan duduk. Lain halnya yang dikatakan oleh Syekh Nasr yang diikuti oleh Syekh Zakaria dalam dua kitab syarahnya yaitu Al-Minhaj dan kitab At-Tahrir dengan dawuh beliau yaitu in aradal julusa jika seorang tersebut menginginkan untuk duduk. Kesunan tahiyatul masjid karena kesunan tahiyatul masjid karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika kamu masuk ke dalam masjid seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid maka jangan duduk sehingga melaksanakan salat dua rakaat. Dan salat tahiyatul masjid menjadi pot. Habis. Menjadi habis sebab duduk yang lama. Sebagaimana duduk yang lama, yaitu duduk yang
sebentar. Begitu juga duduk yang sebentar. Begitu juga duduk yang sebentar. Kalau memang dia. Kalau memang dia lupa. Tidak lupa atau. Atau tidak tahu. Lam ya jahal. Berarti tidak tahu ya. Kalau lupa atau memang tidak tahu. Tidak lupa dan tidak tahu. Tidak bodoh berarti. Tidak bodoh itu berarti tahu. Wailahaku bima ma lawih tajali syurb. Hal tersebut disamakan pada kaul yang punya wajah, yaitu kaul aujah. Kaul yang aujah yaitu apabila ada orang butuh minum, apabila ada seorang yang butuh minum kemudian dengan, duduk sebentar baru melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tidak sebab lamanya berdiri atau sudah berpaling dari tahiyatul masjid. Dan bagi orang yang ihram, yang takbiratul ihram, dan bagi orang yang takbiratul ihram dengan berdiri, dan bagi orang yang takbiratul ihram dengan berdiri, boleh menyempurnakan dengan duduk. Boleh menyempurnakan dengan duduk. Dan dimakruhkan meninggalkan tahiyatul masjid karena tidak ada udzur. Ya dimakruhkan jika tapi kalau sudah dekat akan didirikannya sholat Jumat atau sholat yang lainnya dan dikhawatirkan disibukkan dengan sholat tahajud. Kalau dia melakukan tahiyatul masjid, dikhawatirkan kalau dia melakukan sholat tahiyatul masjid sibuk, maka akan tertinggal fadilahnya takbiratul ihram. Berdiri menunggu sholat maktubah dengan berdiri. Wa yusannu liman lam yatamakkan minha, dan disunahkan bagi orang yang tidak mungkin melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun sebab hadas, untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala hawla wala quwata illa billahil azim 4 kali. Dan dimakruhkan bagi khatib sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid makruh bagi khatib yang masuk masjid waktu khutbah. Dan makruh bagi orang yang menginginkan untuk tawaf masuk masjid. Bukan orang yang maksudnya Masjidil Haram ini ya. Lali mudarisin, bukan bagi seorang yang mengajar. Hal tersebut berbeda dengan pendapat sebagian para ulama. Yeah. Jadi di sini ngeten Kang, kalau ada orang masuk masjid itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi teng mriki wonten keterangan nggih. Jadi li tahiyatil masjid ay ta'zimuhu. Wal murad ta'zimu rabbil masjid. Yang dikendaki sholat tahiyat masjid adalah penghormatan kepada rabbil masjid. Ya, kepada kalau dia
punya niat mengagungkan masjid secara dzatiyahnya, min haitsu dzatihi, nah ini tidak jadi. Jadi wa inna ma yuksotu li iqa'il ibadah fihi lillahi ta'ala. Jadi kenapa sholat tahiyatul masjid? Karena masjid itu kan adalah dikatakan baitullah, ya, rumah Allah. Walaupun Allah itu tidak bertempat, cuman identik orang beribadah di masjid. Jadi ketika sholat tahiyatul masjid itu maksudnya adalah ta'zimu rabbil masjid. Bukan penghormatan kepada masjidnya secara dzati, tapi kepada pemiliknya. Nonton gitu, mari kita nonton anak nonton. Penghormatan kepada masjid loh, masjid kok dihormati? Nah min haitsu dzati ini kumboten, malah ra dadi salate. Temen iki ditinggalkan. Lau qasata ta'dhimau bi alam tan akid. Idil masjid min haitsu dzati la yuksatu bil ibadah. Jadi maksudnya adalah mengagungkan kepada Rabbil masjid. Ini difahami ya, bahwa tahiyatul masjid itu adalah untuk menghormati kepada Rabbul masjid, bukan masjidnya secara dzati, tapi memang identik masjid itu adalah tempat untuk beribadah. Kemudian bahwa tahiyat itu memang ada beberapa macam. Kalau tahiyatul masjid dengan sholat, kalau kita masuk masjid, tahiyatul masjidnya dengan sholat. Makanya tadi ya, tahiyatu robbil masjid. Kalau masuk ke Masjidil Haram, itu dengan tawaf. Jadi tawaf. Tahiyatul masjid, mlebu ning Masjidil Haram itu caranya dengan tawaf. Mengitari Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tahiyat tanah haram adalah dengan bil ihram, niat haji atau umroh. Ya. Kemudian tahiyat tanah Mina dengan melempar jumroh. Kemudian tahiyat kepada Arafah dengan wukuf. Ya. Dan tahiyat kepada orang muslim ketika bertemu dengan salam. Itu penghormatan kan, salam. Assalamualaikum, itu kan berdoa, bentuk penghormatan. Di sini ada perbedaan bahwa kata Syekh Nasr juga yang diikuti oleh Syekh Nasri, kesunatan tahiyatul masjid itu hanya bagi orang yang mau duduk di masjid. Maksudnya setelah sholat terus duduk. Kalau umpama ada orang lewat saja kan, ada masjid itu memang di situ dibuat jalan. Nah, tengah-tengah masjid digawe dalan. Wong mlaku iki sunat tahiyatul masjid ta ora, Pak? Lah ini kata Syekh Nasr dan begitu juga Syekh Zakaria, wong ora kepengen tengok-tengokne masjid kok. Berarti di situ tidak disunahkan. Maka di sini dikatakan bahwa in aradal julu, nek ngono memang teko ngomah ya dhek ape ning masjid, memang ape lungguh ning kono. Nek mau liwat ora disunahno ta mriki. Kemudian tahiyatul masjid itu bisa hilang waktunya atau tidak bisa dilakukan, tidak mendapatkan kesunahan ketika sudah duduk. Yang baik duduk yang panjang atau yang pendek. Kalau memang dia tidak lupa, ya. Atau dia tidak tahu, lho Kang, sampean kok langsung lungguh. Lah memangnya ada apa? Lho, nek wong mlebu masjid iku sunah salat tahiyatul masjid lho. Oh, ngono to. Dia itu sudah duduk, tapi dia tidak tahu kesunahan tahiyatul masjid, maka orang seperti ini tetap sunah melakukan tahiyatul masjid walaupun sudah duduk karena dia tidak tahu. Atau lupa, dia ujug-ujug kok, aku mau ujug-ujug lungguh iki piye? Lali ya. Ini tetap sunnah tahiyatul masjid. Begitu juga di sini diilhakkan bahwa tahiyatul masjid itu belum
hilang kesunahannya adalah orang yang minum. Orang minum itu kan kesunahannya duduk kan. Dia mlebu masjid saat ini kan masjid ya kata kaya nggon-nggon umbinan kulkas dan lain-lain. Kita ini aku ape ngombe, nek karo ngadeg kok apik. Nek aku lungguh kok jarene kok wis ora oleh tahiyatul masjid. Ini boleh dia duduk minum sambil duduk sebentar kemudian tahiyatul masjid. Enggak apa-apa. Di sini dikatakan fayaqudu lau qalilan tsumma yati biha. Begitu juga tidak hilang kalau berdiri walaupun lama. Atau dia asalnya sudah tidak mau melakukan tapi ujuk-ujuk kepengen ngelakoni, itu tetap sunnah. Kemudian untuk orang yang takbiratul ihram niat tahiyatul masjid dengan berdiri boleh menyempurnakan dengan duduk. Sing penting wis ngadeg. Nek dhewe wis kadung lungguh ora oleh. Tapi nek Allahu Akbar takbiratul ihram salat sunnah kan oleh karo lungguh, Pak. Nek ngadeg iki patang takbiratul ihram manut maca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud baru kuwi terus lungguh ya nerusno salate. Boleh, Pak, boleh. Ya. Tapi ganjarannya separuh nih dia iso ngadeg. Dimakruhkan meninggalkan sholat tahiyatul masjid kecuali kalau ada udzur ya. Kalau tanpa udzur makruh. Di sini dikecualikan kalau memang dia masuk masjid itu sudah mau melakukan sholat wajib. Jadi maksudnya tenggene panggonan menika badhe melakukan sholat wajib kata Jumat atau sholat-sholat yang lain. Aku ngonek tahiyatul masjid, aku kepotan utawa ketinggalan takbiratul ihrami imam. Yaitu lebih baik ditunggu sambil berdiri. Nah, bahkan ada yang mengatakan sholat pertama yang kamu lakukan di masjid itu juga sudah merupakan tahiyat. Jadi mau ganjarannya loro, sholat duhur ya tahiyatul masjid. Mergo dhewe payah tutuk kono wis duhur ape tahiyatul masjid kan wis ora sempat. Untuk orang yang hadas atau memang tidak ingin melakukannya ya. Ini diganti dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 4 kali. Ini juga saya mendapati keterangan di kitab I'anah bahwa yakumu maqama sujud litilawah wa syukri ma yakumu maqama tahiyat liman lam yurid fi'liha. Jadi orang yang tidak melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah atau sujud syukur, di sini boleh diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biasanya kan iku bar maca wasjud waqtarib kok subhanallah alhamdulillah iku piye maksudnya, Pak? Nah, kalau dia tidak, kalau dalam sholat kan sunnah sujud tilawah ya. Kalau di luar sholat, piyambakipun maos subhanallah tadi itu sudah menempati tempat seperti sujud tilawah. Diwaca ping piro, Pak? Iki keterangane ping pisan ya ora apa-apa. Atau 3 kali atau 4 kali. Ini 4 kali kata X suwe ya. Mana kan gue sing ngapal Al-Quran bareng. Ya wis pokoknya subhanallah itu. Nah, itu sudah menempati sujud tilawah dengan subhanallah ini dikatakan al-baqiyatus sholihat. Seperti itu. Kemudian untuk khatib dilihat ya hurufnya setelah to itu ya khatibun. Mulane nek dadi Bilal nek maca sing bener. Aja faida su'idal khatibu alal mimbar, nah, itu beda. Khatib itu maknanya orang yang melamar.
Faidah su'idul khotibu alal mimbar, ketika orang melamar naik mimbar. Faidah su'idul khotibu alal mimbar. Memang kudunya anu kok, memang kudunya latihan kok Bilal nih. Wadang nih ngelafatin buri-buri ku yuk. Gak jelas sih maknanya apa. Nah, itu ada memang harus ada pembenahan ya. Ya Allah. Kadang-kadang memang santri-santri sing rondo iso maca kitab ya dikon dadi Bilal ora gelem. Ya wong awam sing kadang ora roh maknane. Mergo ya wis kepepet ditekno Bilal. Yang baik memang harus tahu ya artine iki apa. Faida su'idal khatib alal mimbar. Kalau khatib khutbah itu tidak disunahkan untuk ya, waktu khutbah maksudnya ya, tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kadang-kadang kan wonten ya namanya orang ya, ya mbak ini ki teko Jumatan rontok keri. Wong-wong wis dhuwur ngenteni. Lah engko nek tengok-tengok ning dhuwur wis Allahu Akbar. Wong ya rada dongremeng. Ya tidak disunahkan kalau memang sudah masuk waktu khutbah. Kemudian di masjid tetap sunnah. Memang piambak ini ku duwe jadwal mulang di masjid. Dinta ini muridnya masuk masjid. Nah itu tetap sunnah tahiyatul masjid dulu. Baru mengajar. Sama yang pondok kan anak masjid. Nah ini pas muridnya ini kono tahiyatul masjid sih. Tapi katanya orang katanya. Wah suwe men tahiyatul masjid bedang. Ya sebaiknya seperti itu. Jadi sholat tahiyatul masjid terus berdoa. Ya Allah semoga apa yang akan saya sampaikan ini menjadi sarana hidayah bagi anak-anak. Doa dulu. Cetoko karo muring-muring. Tapi dengan doa. Saya kira itu nggih. Wonten sing kudu ditangletaken nih. Nggih. Masalah sholat tahiyatul masjid. Apabila orang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sudah iqomah, terus baiknya dia menyelesaikan tahiyatul masjid, kemudian ketinggalan takbiratul ihram atau langsung mengakhiri sholat, sholat satu rakaat. Ya nek pahaman kula nggih wis kadung salat diterusno ae. Tapi sebelum salat tadi kan dia sudah mungkin ketoke iki wis ape anu iki wis ape jamaah e. Ya, lebih baik nunggu. Lebih baik nunggu. Tapi nek kadung salat ya mosok kok dibatalno nggih. Jadi setahu saya ya anu ya tetap diterusno. Kalau dia mau membatalkannya pun sholat sunat itu dibatalkan itu kan tidak haram nih. Kalau sholat wajib dibatalkan itu tidak boleh. Kecuali kalau darurat. Darurat itu yang hubungannya dengan keselamatan jiwa atau keselamatan harta. Sama toko HP ning ngarepan dicolong wong. Ini untuk keselamatan harta. Malingnya digudak. Tapi kok orang nanti dipelanggar. Setahu saya itu memang untuk keselamatan jiwa atau keselamatan harta. Lah pemane ora Pak, ya ora apa-apa ambene ilang ya. Tukune. Tapi kalau sholat sunat boleh. Ya memang saya sendiri belum menemukan ibarat kang untuk itu, apakah
apik dibatalno mergo menangi takbiratul ihram imam atau diteruskan. Kalau sama-sama boleh, saya kira boleh. Ya. Afdolnya mungkin yang mana nek kula cenderung ya tetap diterusno. Walaupun kok keri. Wong kadang-kadang kula ana wong akeh ku ya. Ya ora tahiyatul masjid. Ngono ku takbire ya do keri kok. Ya wis komat bareng jek dolanan. Imam takbiratul ihram ku dhek sing njaba ya ora salat ya ora apa. Padahal ketika dia mau menangi, kepengen menangi takbiratul ihram kan ya bisa kan. Nah, itu di sholat jamaah itu kan banyak poin ya, banyak fadilah. Jamaah sendiri kan sudah dapat 27. Nek kepengen oleh bonus neh menangi takbiratul ihram imam. Nah, cara menangi pripun? Nek imam takbiratul ihram sampean langsung melok. Tapi syaratipun ketika takbiratul ihram imam sudah sempurna selesai, Allahu Akbar sudah selesai. Tidak boleh imam takbir itu belum selesai, makmum wis takbiratul ihram, itu sholatnya bisa tidak sah. Harus sampai bar ya berarti bar tenan. Allahu Akbar. Maka jadi imam itu kalau takbir aja dawa-dawa. Aja Allah. Hai kesuwen kok makmume selak takbir. Ya Allahu Akbar ngono iki. Tapi dawuh ndeke kudu dijogo juga. Tidak boleh Allahu Akbar gak boleh. Allah kudu dawa. Minimal kan matobi kan Allahu Akbar. Allah ambil angen-angen salat duhur petang rakaat lagi sing kesuwen iki biasane iki suwe iki lek makmume kan ora serantan terus takbir sik. Harus menunggu sampai selesainya takbirnya imam. Lah ketika imam selesai, kemudian makmum menyusul, itu berarti menangi takbiratul ihrami imam. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menangi takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, itu dikatakan dia bebas dari sifat munafik, bebas dari neraka. Kemudian ada fadilah lagi, yaitu fadilah shaf awal. Nah, itu beda dengan shaf kedua, shaf ketiga. Banyak bonus dalam jamaah. Karek tertarik tau ora. Anu, nah, wonten keterangan Ustaz menawi nate sumerep keterangan iki. Di mana ya? Sampun arep komat niku tahiyate di mujeres mun salat tertune. Digabung jadi satu ae. Nggih. Lah satunya normal iki. Di salat tertune masuk salat yang mujeres kan tahiyate masuk. Jadi salat tertune sekaligus salat tahiyate. Jadi digabung jadi siji. Iki mang kan sing ditakono iku wis kadung. Wis kadung iki tak terus, napa tak batalno. Ya engko golek keterangan neh, Kang. Tapi wau sing diaturaken wis nek wis apik komat ya luwe apik ngenteni. Ngenten. Iki kan wong jarak iki. Wah, aku kok kepengin tahiyatul masjid no, Pak. Bisa digabung dengan sholat awal yang dilakukan tadi. Lah kecuali nek piambake mboten semerep, nggih. Ijek pujian Pak Mbo. Wis sampe komat Mbo ora aku ya ora roh. Itu saya kira nggih tadi nggih, mungkin keterangannya nanti menyusul nggih. Nggih. Boten. Heeh. Sing pengaruh kan khutbah ya, ora bilele. Al khutbadani maqam rakaataini min adh-dhuhur kan. Nah, Bilal salah biasanya ning ngopo? Khotib.
Wedan apa napa? Cuman jangan yang kuping biasanya orang pada nyaman ngeten. Apalagi untuk orang-orang yang tahu, gitu. Banyak loh sebetulnya lafat-lafat sing. Yo kadang-kadang nyusewu yo. Kadang ana wong lafatno sebagian wirid itu banyak yang keliru, tapi kadang-kadang apa ngelokno kadang kewan begini. Wonten tiyang wiridan badhe subuh ya ning speaker ya macan. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Jadi ilane iku diwaca cekak. Ana sing ini bareng. La ilaha illa anta ya hayu ya qayyum. Jadi ya iku melok tak ngarep. Dengan ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Oh, ada juga yang baca qad sallu sirahum. Dengan wayukli darajatim. Dibaca wayukla darajatihim. Kene ngandani ya piye kadang-kadang ikawan. Tapi untuk lafal-lafal sing kira-kira gak terlalu primer ngono. Ya kita harus melihat orangnya juga nek kira-kira wong gelem dikandani nek kira-kira angel ya yes, pripun. Inilah memang butuh belajar nggih. Untuk membenahi lafat-lafat sing sudah terbiasa diamalkan dan kadang keliru nek mboten belajar kan mboten saged benerakan. Cukup niku mawon nggih. Allah alam biswab, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.